Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Pada video sebelumnya, saya sudah membuat ide usaha untuk jualan. Saya membuat singkong frozen, dan ini yang singkong frozen yang sudah saya buat dan sudah saya keluarkan dari kulkas ya. Kemudian singkong ini akan saya jadikan stripping pedas. Jadi awalnya saya buat seperti singkong yang akan di frozen itu ya, boleh dimasukkan frozen atau langsung digoreng. Dan saya akan membuat menjadi stripping. Stripping itu keripik ya. Jadi singkong ini saya potong-potong tipis-tipis. Kemudian nanti akan saya bumbui dengan bumbu pedas. Nah, ini sudah saya potong-potong semuanya ya. Sudah saya iris agak tipis ya, teman-teman. Kemudian akan saya goreng. Kemudian untuk membuat bumbu stripping singkongnya, saya menggunakan cabai merah, bawang putih, gula merah, dan 1 sendok makan bubuk balado. Kemudian bumbunya dihaluskan terlebih dulu ya, teman-teman semuanya. Bumbu terlebih dahulu ya, sampai matang dan harum. Tambahkan sedikit penyedap rasa dan sedikit saja garam. Kemudian masukkan gula merah. Masukkan singkong yang sudah digoreng.